Tuhan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini, yang mana pada malam ini insya-Allah Taala kita masih lagi nak memperbaharui tentang iman dan juga tentang akhlak kita daripada halaqah, daripada pengajian kita berkaitan dengan hati dan juga berkaitan dengan tasawuf. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kepada kita ini sabat. Sabat itu bermaksud tetapnya hati, kentalnya jiwa dan berhati wajah untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di atas pancaroba dan ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Oleh yang demikian, mesti kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk pada malam ini insya-Allah Taala sekalian lagi kita melihat bagaimanakah para alim ulama kita apabila mereka mengajarkan kepada kita sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan, mereka mengajarkan dengan insaf, mereka mengajarkan dengan tertib, mereka mengajarkan dengan pri kemanusiaan. Sebab itu apabila kita melihat kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan ulama warathatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris kepada para nabi. Dan apabila kita faham, pewarisan itu juga bermaksud pewarisan bukan dari segi ilmu sahaja. Bahkan juga adalah pewarisan dari sudut akhlak. Dan juga bagaimanakah para anbiya ini melihat kepada umat, dan anbiya ini melihat kepada orang yang berada sekelilingnya. Sebab itu apabila datangnya ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sehinggalah akhir ayat Allah Ta'ala mengisahkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang hanin, orang yang lemah lembut, orang yang sentiasa mencarikan kebaikan kepada umat, orang yang sentiasa mendoakan kesejahteraan umat, orang yang melayan kepada orang lain dengan penghormatan dan ta'zim, syafaqah, kemuliaan. Sebab itu kalau kita temui dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peribadi Nabi, ada sahabat yang cuba untuk melihat bagaimanakah kebaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menguji. Ada yang memang bertanya dengan tulus. Ada yang sengaja nak memperlihatkan ketidakwibawaan. Lihat dia sifat liar di hadapan Nabi, nak cuba-cuba tentang melihat betul ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang yang baik. Maka dengan sebab itu ada disebutkan oleh para sahabat, ada manusia yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang luar biasa, yang tidak logik. Minta perkara yang luar biasa, yang tidak logik. Ada yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah malam buta. Diajaknya makan apa? Makan roti kering. Tengah-tengah pagi datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya nak ajak tuan pergi ke rumah saya. Buat apa? Ada hidangan saya nak hidangkan kepada tuan. Pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah para sahabat, contohnya Ibnu Abbas menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut la, tidak, kepada setiap pertanyaan dan juga kepada setiap permintaan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi tidak boleh menjawab ataupun Nabi tidak ada apa yang dikehendaki diminta tersebut, Nabi akan diam dan Nabi berfikir bagaimanakah untuk mendapatkan ataupun menantikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita menghampiri perkataan ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama bagaimana? Ulama yang bahagian mana? Yang memiliki dan mempunyai
pewarisan daripada para anbiya itu. Ulama yang menyakitkan hati kita, ulama yang membawa kita kepada jalan yang buruk. Sebagaimana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-du'ah ala abwabil jahannam, pendakwah-pendakwah yang membawa kepada pintu-pintu neraka jahannam, ataupun pendakwah yang kita sebutkan sebagai ulama al-munsifin yang sentiasa melihat kepada kerendahan, kesusahan, kesengsaraan yang berlaku ke atas orang awam ini supaya mereka mudah keluar daripada kesengsaraan tersebut. Yang mengajarkan tentang akhlak, yang mengajarkan tentang nasihat. Ha, ini adalah al-ulama yang mewariskan daripada para anbiya. Dan itu adalah perkara yang syartiyah, conditionnya begitu, syaratnya begitu. Dan ulama-ulama beginilah yang ada sampai ke hari ini yang membimbing kita kepada jalan yang benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni di hadapan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada ulama-ulama begini, niscayalah kita ini berada dalam kesesatan, berada dalam kepayahan, berada dalam keadaan yang sengsara, tak tahu nak buat ibadat macam mana pun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah yang kita akan nukilkan pada malam ini berkaitan juga dengan nasihat para alim ulama kita, yang mana disebutkan dalam kitab ini yang di hadapan tuan-tuan dirahmati Allah Taala saya bacakan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa iyah wa nafa'ana bi ulumihi wa juhudihi fi darain wajaddid fi kulli waqtin taubah wajaddid fi kulli waqtin taubah, dan tajdidkan dan perbaharukan pada setiap waktu itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajaddid dan perbaharukan, katanya ulama kita ini iaitu Abu Haris Al-Muhasibi, wajaddid dan perbaharukan pada setiap waktu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita faham perkataan jadid, memperbaharu ini bermaksud ianya adalah suatu keadaan yang tidak tertakluk kepada apa-apa pun. Jadid, perbaharukan. Contohnya kita perbaharukan wuduk. Walaupun tidak terbatal wuduk, ada pahala padanya, ada sunnah padanya. Kita jadidkan kalimah La ilaha illallah sebagai zikir. Itu juga panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, orang yang menyebut la ilaha illallah pada setiap hari itu 100 kali, maka dia akan datang pada hari kiamat wa wajhu kal badri, wajahnya itu seumpama bulan purnama. Hadis yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Lubabul Hadis. Orang yang sebut La ilaha illallah kulla yaumin, setiap hari mi'ata marrah, 100 kali, dia mati, dia datang pada hari akhirat wajhu, wajahnya seperti bulan purnama. Jadid, jadidu, perbaharukan iman kamu, perbaharukan akidah kamu dengan La ilaha illallah. Maka apabila kita faham konteks perkataan jadid itu dengan membawa maksud ianya adalah perkara yang mesti dilakukan tanpa tertakluk kepada apa-apa pun, ianya bersifat tabi'i, ianya bersifat natural, ianya adalah perkara yang ada pada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyebut la ilaha illallah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebutkan perkataan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya, dan nabi-nabi sebelum daripada aku menyebutnya, Nabi menyebutkan la ilaha illallah, iaitu kalimatun syahadah, kalimatun tasbit, kalimatun tauhid. Dia ada versi yang berbagai. Kerana apa? Banyak sangat nama yang indah-indah, yang tinggi-tinggi kepada kalimah La ilaha illallah. Kerana ta'zilil musamma. Kerana apa? Nama itu banyak menunjukkan kehebatan kepada kalimah La ilaha illallah. Kan kita sebut tahlil, kita sebut
La ilaha illallah itu adalah kalimah tauhid. Kita sebut itu kalimah tasbih. Tasbih itu menetapkan hati kita. Kalimah itu kalimah yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, ada isbat, ada nafi. Menunjukkan kepada apa? Kerana sudut yang berbagai dilihat pada kalimah itu menunjukkan ta'zim, hebatnya. Kalimah yang berpahala, kalimah yang memasukkan seorang itu ke dalam Islam. Yang menimbang akan akidahnya, akan menimbang akan Islamnya. Di atas kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan perkataan ini sahaja kita sudah faham bahawasanya jadid itu memperbaharui, tidak tertakluk kepada apa-apa keadaan. Maka datanglah kata ulama, fi kulli waqtin taubah. Mesti perbaharukan setiap waktu dengan taubat. Iaitu kita ini menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerahkan dengan keadaan macam mana? Itu menyerahkan dalam keadaan kita ini sangat-sangat berdosa kepada Allah. Kita ini berada dalam keadaan yang sangat hakir dan fakir kepada Allah. Hakir itu bermaksud hina. Fakir itu bermaksud miskin. Kita ini berada dalam keadaan yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang ada pada kita ini yang boleh kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Melainkan ta'abbud kita dan taat kita kepada Allah. Apa yang kita boleh sembahkan kepada Allah? Apa yang boleh kita sembahkan kepada Allah? Sedangkan apa yang ada pada kita ini pun adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau cantik pun kita, cantiknya Allah Ta'ala. Kalau pandai pun kita, pandainya Allah Ta'ala. Kalau kayanya kita pun, kayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita. Maka dengan sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, datang dengan perkataan taubat itu adalah makam yang pertama. Makam yang pertama dalam menyucikan diri kita, dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Lorong ataupun tingkatan yang pertama mesti dilalui adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, kalau kita sebutkan perkataan taubat ini, bagaimanakah nak menghadirkan hatinya supaya kita dapat menghayati bahawasanya taubat itu adalah satu keperluan. Iaitu hayatilah bahawasanya setiap daripada kita ini tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Itu yang menjadikan manusia ini baik. At-ta'ibu habibur rahman. At-ta'ibu minaz-zambi kama la zambalah. Taubat-taubat ini menjadikan seseorang itu hampir dan dikasihi kepada Ar-Rahman. Itu syarat dia. Nak dikasihi kepada Allah Ta'ala, jadikan diri kita ini banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana Ustaz? Di mana saya nak menghadirkan sifat-sifat bertaubat kepada Allah Ta'ala? Maka kita lihat dalam ibadah kita, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan, Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah Ta'ala itu mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. Dan Allah Ta'ala kepilkan ayat itu, perkataan itu dengan apa? Mutatahirin. Dengan orang yang bersuci. Maka ada tafsir yang membawa maksud bahawasanya mutatahirin itu adalah orang yang suci daripada perbuatan syirik. Orang yang bertaubat di atas dosa-dosanya. Dan kalau kita lihat gambaran daripada umum ayat ini menunjukkan kepada taharah, penyucian. Maka kita ulang balik soalan, di mana keadaannya Ustaz? Untuk mendapatkan diri saya ini dalam keadaan menghayati kepada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bermulanya dalam taharah. Bermulanya dalam keadaan kita bersuci. Bermulanya daripada keadaan kita bersuci. Dan kalau kita sebutkan bersuci itu di mana? Bersuci itu dalam semua aspeknya. Dan paling akrab adalah ketika mana kita nak menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita nak sembahyang, kita nak baca Al-Quran. Kita ambil al-wudu. Kita ambil wudu.
Maka datanglah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Al-Muslim, Imam Muslim dalam sahih beliau, bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang berwuduk, tawaddu'al 'abdul muslim aw al-mu'min. Nabi menyebutkan apabila seorang hamba itu berwuduk dan hamba ini adalah orang yang beriman, orang yang Islam. Ada ta'aluk itu, ada kaitan tu nak menunjukkan bahawasanya orang yang berwuduk ini mesti dia ikhlas, mesti dia mengetahui tentang teknik wuduk, mesti dia mengetahui tentang konsep dan falsafah wuduk. Dia bukan ambil-ambil saja begitu sahaja. Kerana apa? Kerana dalam kita menghayati Islam sebagai mukallaf ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ni mukallaf. Mukallaf ni orang yang akil, baligh, orang yang berilmu sampai dakwah Islam padanya. Dia tidak boleh berhenti pada melakukan sesuatu itu secara buta. Dia kena faham tentang konsep, dia kena faham tentang falsafah walaupun tidak secara mendalam. Tapi dia kena faham supaya apa? Supaya apa yang dia lakukan itu ada manfaatnya. Dia tahu apa faedahnya. Dia tahu apa manfaat dan tahu faedahnya. Maka apabila seseorang hamba itu berwuduk, Nabi SAW menyebutkan, dan dia seorang Islam, dia tahu dia seorang Islam, dia faham konsep Islamnya. Dia orang yang beriman, dia tahu tentang konsep beriman dalam berwuduk itu mendatangkan pahala, mendapatkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, beriman begitu. Maka Nabi SAW menyebutkan ketika mana dia membasuh mukanya, orang yang berwuduk tadi dia basuh mukanya, maka keluarlah daripada ainu, daripada matanya, khati'atun, segala kesalahan dan dosa-dosa. Dia basuh mukanya itu, maka keluarlah daripada matanya, daripada penglihatan matanya itu apa dia? Khati'atun, setiap kesalahan. Nabi sebut dengan perkataan khati'ah, iaitu kesalahan. Ini saya akan bincangkan. Keluar daripadanya kesalahan, dosa, kalau kita boleh maksudkan dengan istilah itu pun. Keluar dengan air yang membasuhi mukanya itu, ataupun dengan air qatrun akhir, ataupun dengan titisan akhir daripada wuduk yang membasuh mukanya. Kemudian dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah segala khati'ah, segala kesalahan ataupun dosa daripada tangan-tangannya itu, ataupun bersama dengan air yang akhir, titisan yang akhir daripada wuduknya. Dan dia membasuh kakinya, sehinggalah keluar khati'ah ataupun dosa-dosa dengan air yang diwudukkan itu, ataupun dengan titisan akhir air wuduk yang membasuh kakinya. Hatta yakhruju niqa'an minadh-dhunub. Sehinggalah dia ini, kata Nabi SAW, keluar dalam keadaannya itu suci daripada dosa-dosa. Bila bermulanya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana dia melakukan tawadduk, dia melakukan wuduk. Maka daripada hadis ini kita faham, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala, yang Nabi sebutkan dengan khati'atun, dengan kesalahan itu bermaksud bahawasanya orang yang berwuduk ini dia faham bahawasanya ketika mana dia ini melakukan taharah, dia bukan sekadar saja menyucikan fizikal ataupun luarannya. Dia nak mengambil penghayatan bahawasanya saya ini sedang mengeluarkan daripada penglihatan, pemikiran dan akal saya segala kejumudan, kejahatan dan kemaksiatan. Dia buang tu. Dia buang. Daripada tangannya segala perkara-perkara yang buruk dan jahat, segala maksiat yang pernah dia lakukan, dia ingin hapuskan dengan air wuduknya itu. Dia faham konsep tu. Dia basuh kakinya itu supaya apa? Terhindar segala maksiat, kejahatan yang terlekat pada kakinya daripada mana-mana perlakuan dan tindakan langkahnya. Sebab kita lihat,
apabila kita perhatikan kepada jasadiah kita ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, daripada hujung rambut kita sampai akhir, semuanya ini adalah tuntutan kita menjaganya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila datang saja etika-etika yang bersifat wudu, ibadah dan sebagainya ini, sebenarnya Allah Ta'ala memagarkan kita dengan perkara-perkara tersebut untuk kita menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Rambut kita, kita basuh kepalanya, kita basuh muka kita. Setiap daripada hal ini kita mengambil daripadanya istifadatan. Kita mengambil faedah daripadanya apa? Ya Allah, supaya terhindarlah segala anugerah yang Engkau berikan kepada saya ini daripada segala kemaksiatan yang saya sedar ataupun saya tidak sedar. Sebab itu namakan dengan jadid, perbaharukan, kerana kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Dan kita tidak tahu apa yang kita telah hasilkan. Ada mungkin perkara-perkara yang kita tersilap, tersalah. Sebab itu hadis itu mendatangkan dengan perkataan khati'ah, kesalahan. Supaya apa? Supaya kita ini apabila kita faham konsep kita bersuci, kita bertaharah, kita tajdid tadi, kita sentiasa melatih diri kita berada dalam keadaan berjaga-jaga. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, membetulkan suatu yang betul ini, dia memerlukan juga kepada latihan. Yang keduanya, dia memerlukan kepada apa dia? Semangat dan kefahaman. Kalau orang yang pandai saja melakukan sesuatu berulang kali, tetapi dia tidak ada kesedaran dan kefahaman padanya, tidak akan datang kepadanya penghayatan. Macam kita buat ibadat lah. Macam yang kita buat ibadat, setiap tahun, saban tahun, kita takbir lah contohnya. Takbir Aidil Fitri, Aidil Adha. Tapi kita tidak faham apa maksud konsepnya dalam takbir itu. Apa kaitannya dengan ahzab contohnya? Apa kaitannya dengan kecemerlangan diri? Bagaimana konsepnya dengan puasa? Sebab itu setiap sahaja produksi kita daripada Ramadan, produksi kita daripada Aidil Adha, Aidil Fitri, kita kembali kepada keadaan yang asal. Kembali kepada asal kita, apa dia? Kita masih lagi belum tergerak baca Al-Quran. Kita masih lagi belum tergerak melakukan ibadah dengan khusyuk. Kita masih lagi belum tergerak melakukan perkara-perkara yang bersifat mahmudah dalam kehidupan. Kita hanya statik saja. Apa yang kita sambut adalah bersifat budaya. Akhirnya kita akan nampak, alah, sambut sajalah, takbir sajalah, meriahkanlah sahaja. Sedangkan perkataan meriah, buatlah apa sahaja yang biasa itu, itu adalah daripada perkataan orang-orang yang tidak menghayati tentang keagamaan ini. Oleh itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, saya sebutkan dengan perkara yang mudah sahaja, dengan wuduk, belum lagi konsep sembahyang, belum lagi konsep ibadah yang lain, belum lagi konsep kita berkorban, belum lagi sembelih haiwan, belum lagi pergi haji, umrah dan sebagainya. Tetapi pada asasnya lagi kita faham. Kita cuba nak letakkan pada diri kita, saya berwuduk. Apa maksud daripada wuduk ini? Wuduk ini adalah daripada perkara yang membolehkan saya beribadah, yang menjadikan ibadah saya makbulan di sisi Allah Ta'ala. Maka saya mesti melakukan wuduk ini, taharah ini dengan keadaan yang paling baik. Sebab kita bermula daripada awal. Kita bermula daripada awal, kita dah latih bagaimanakah bukan sahaja kita membersihkan diri, tapi bagaimana kita menyiapsiagakan, menyediakan diri kita ini untuk menjadi orang yang bertaubat. Bertaubat tadi loh dalam doa kita. Ya Allah, ampunlah segala dosa saya, ya Allah. Itu yang kita sebut tu. Sebelum daripada itu, mesti menyediakan diri kita untuk menjadi orang yang boleh meminta dengan taubat. Itu dengan ibadah yang baik. Sebelum nak menjadi orang yang beribadah dengan baik, mesti berada dalam keadaan suci, bersih hati. Dan yang apa yang kita nak jaga adalah bukan sekadar dalam ibadah tu saja. Bagaimana reflek daripada ibadah itu keluar sudah sembahyang, apakah kita masih lagi berada dalam keadaan orang yang bertaubat? Bertaubat ni dijaga semualah tuan-tuan terhormati Allah Ta'ala.
Apabila dia ingat dia dalam keadaan bertaubat, dia ingat mulut dia, baru saja tadi saya dah berdoa kepada Allah Ta'ala hilangkan daripada mata saya yang boleh membawa kepada saya berfikir tentang maksiat, yang boleh mengeluarkan perkataan maksiat, mencela orang dan sebagainya. Maka itu adalah konsep taubat yang konsisten, yang bersifat holistik. Di luar dalam luar ibadah pun sama, dia berada dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini juga katanya Al-Haris, apabila mengingatkan kepada kita tentang taubat pada setiap masa, waj'al umuraka thalatha tha'at, dan jadikanlah dalam hidup kamu itu ada tiga bahagian masa. Jadi potensi untuk menjadi manusia yang baik, mesti kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana saya telah umumkan tadi, bahawasanya taubat ini tak semestinya takluk dengan keadaan. Tak semestinya. Taubat ini adalah sentiasa. Taubat ini adalah ketika mana kita menonton kepada diri kita, kita melihat kepada diri kita banyak kesalahan, banyak kekurangan. Dahlah dipinjamkan angkuh dan sombong pula. Kan? Dahlah dipinjamkan dengan sesuatu nikmat tapi angkuh dan sombong pula. Maka dengan sebab itu, untuk menjadi manusia yang bagus, kena ada potensinya adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian, dengan taubat tersebut, menjadikan seseorang itu memiliki bahagian daripada kehidupannya. Dan kehidupannya itu ada tiga peringkat ataupun tiga bahagian. Apa dia? Sa'atan lil ilm. Mesti ada bahagiannya dalam menuntut ilmu. Kena ada dalam menuntut ilmu. Sebab itu kalau kita lihat dalam karya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali sebut bahawasanya manusia ini tidak diciptakan untuk lain melainkan untuk menuntut ilmu. Di manakah penyaksiannya? Penyaksiannya adalah ketika mana turunnya ayat Al-Quranul Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Iqra itu adalah satu proses. Baca ini tuan-tuan, dia adalah satu proses. Proses apa? Proses yang berkaitan dengan minda, dengan akal, dengan pemikiran. Maka iqra, bacalah itu adalah dengan sesuatu yang bersifat kognitif. Bahasa saya lah tu. Kognitif ini berkaitan dengan intellectual. Mesti baca. Dan mesti baca itu adalah daripada sudut ilmu. Maka saya ni ustaz tak pandai baca Al-Quran. Saya ni ustaz tak pandai nak baca kitab-kitab yang berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tasawuf. Maka dengar. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Jadilah orang yang mendengar. Mendengar ilmu. Kan empat bahagian tu. Dengar ilmu, belajar ilmu, baca ilmu. Maka bahagian kita ini, saya ni tak pandai baca ustaz. Dengar ilmu. Yakni menuntut ilmu daripada para alim ulama, daripada guru-guru, daripada ustaz-ustaz, daripada ustazah-ustazah. Maka itu adalah daripada bahagian menuntut ilmu. Maka kata Al-Haris, jadikan diri kamu ini sebahagian daripadanya apa? Ada tiga komponen. Satunya apa? Menuntut ilmu. Mesti menuntut ilmu. Mesti belajar ilmu. Mesti mencari guru. Itu maksudnya. Kerana apa? Kerana tradisi kita ini, apabila Islam ini disampaikan, ianya bersifat pedagogi. Dia ada talaki. Dia ada talaki. Bahkan Nabi SAW talaki dengan Jibril Al-Quranul Karim. Para sahabat talaki dengan Nabi SAW ilmu. Kan? Ashabikan nujum manik tadaitum ihtadaitum. Sahabat aku itu seperti bintang-bintang. Mana sahaja yang kamu pilih, nescayalah kamu akan mendapat hidayah. Yang mana sahabat-sahabat yang mendapat ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita faham dari sudut keilmuan.
Bahkan ketika mana saya membaca dan juga mentala'ah kitab-kitab, ketika mana berada di tanah Arab dahulu, di Timur Tengah, ada guru-guru kami yang menegur kami tentang banyaknya kami ini, daripada kalangan kami ini yang menuntut ilmu. Contohnya, menuntut ilmu. Pergi belajar hadis, pergi belajar akidah dan sebagainya. Ada juga guru yang bertanya, dengan antum belajar ini, hadisnya dengan nahu apa semua sekali ini, apakah antum sudah khatam Al-Quran secara talaki? Apabila dah dengar begitu, semuanya diam. Diam. Sebab apa? Sebab si A, pelajar A ini pergi talaki. Apa dia? Sahih Al-Bukhari. Khatam, khatam. Si B, belajar akidahnya. Khatam, khatam. Fiqah, khatam, khatam. Khatam, sana ada sana apa semua. Antum belajar tak Al-Quran? Sana dan semua diam. Maka dia terlepas apa dia? Terlepas satu benda yang sangat penting. Sangat penting dalam kehidupannya itu, dia tidak ataupun dia alpa kepada talaki Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak rukun talaki itu ada tiga? Rukun talaki dia ada tiga. Satunya apa dia? Talaki Al-Quran. Dia kena ada apa? Musyafahah. Musyafahah ni adalah lisan. Lisan dengan lisan. Lisan dengan lisan. Lisan guru kita dengan lisan kita. Maksudnya guru kita mengajar sebutan makhraj tajwid dalam Al-Quran itu sebagaimana yang beliau dapat daripada gurunya. Gurunya dapat daripada gurunya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya musyafah, talaki Al-Quran. Yang kedua kena ada apa? Kena ada Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani. Belajar Al-Quran kena Mushaf Uthmani. Yang ada pada kita sekarang ini. Yang ketiganya adalah apa dia? Sab'atu Ahruf. Salah satu daripada tujuh ahruf. Kena belajar secara apa? Secara talaki. Maksudnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada para sahabat, daripada tabi'in, itba'u tabi'in, daripada ulama-ulama kita yang qari'ul Quran, sanad Al-Quran, sampailah pada guru kita, sampailah kepada kita, ada sanad yang bersambung dalam membaca Al-Quran sebagaimana kita teruja nak mendapatkan sanad-sanad daripada Sahih Al-Bukhari. Nak mendapatkan sanad daripada ilmu tafsir, ilmu fiqah, ilmu tasawuf, maka lebih aula disebutkan di situ mendapatkan sanad daripada membaca Al-Quran Karim. Maka ramai daripada pelajar-pelajar ini terkejut. Adalah yang ikut, ni yang saya sebut bukan semua. Ada yang teruja terkejut kerana apa? Mereka meninggalkan satu bahagian, satu portion yang sangat penting dalam kehidupan sebagai seorang yang menuntut ilmu. Dan saya suka sebutkan begini adalah kerana apa? Kerana apabila kita sebutkan dengan ilmu, lihat ilmu apa yang kita ambil sekarang ini, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Ilmu yang tuan-tuan belajar, ilmu fiqah, betul. Ilmu akidah, betul. Ilmu Al-Qurannya di mana? Al-Fatihahnya berapa kalikah tuan-tuan telah membetulkan bacaannya? Siapakah guru yang mengajarkan dengan betul, yang tepat kepada tuan-tuan? Ini persoalan yang mesti ditanya supaya apa? Supaya manfaat daripada waktu berilmu kita ni betul. Ada juga manusia yang menyangka dia berilmu. Dia belajar ilmu. Dia datang ke surau tiap-tiap waktu maghrib, tiap-tiap waktu subuh. Dia dengar kuliah. Dia baca kitab itu, baca kitab ini. Tetapi dia tidak tahu bagaimanakah ilmu yang sewajarnya dia belajar. Ini yang kita sebutkan dalam bahagian umuruka. Ada satu bahagiannya kena menuntut ilmu. Yang kedua kata Al-Haris, wasa'atan lil amal. Ada waktu untuk bekerja. Kena ada waktu untuk bekerja. Kerana apa? Kerana ada kepayahan yang mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Kepayahan apa dia? Menjaga anak.
Kepayahan apa? Mendidik anak. Kepayahan apa? Menyalurkan sumber rezeki kepada anak-anak. Memelihara keluarga. Itu juga daripada kepayahan yang mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk katalah ada orang daripada kalangan kita ni tak nak bekerja, tak ada apa, tak nak apa, semua nak ibadat saja kerana apa? Nak mendapatkan pahala. Sedangkan duduk bersabar dalam masyarakat, tuan-tuan dirahmati Allah Taala, duduk bersabar dalam masyarakat kita hadapi kerana orang ramai ni. Ada puangai itu, puangai ini. Bersabar dalam masyarakat itu lebih afdal duduk bersabar dengan seorang diri di mana? Tengah-tengah hutan tu. Lebih afdal. Kerana apa? Bersabar menghadapi kerana itu dapat ibtila, dapat ujian, dapat kesabaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar. Nak mendidik sabar ni kena duduk dalam kerenahnya masyarakat. Sebab itu amal itu juga satu kepayahan. Susah kerja tetapi ianya menyumbangkan, menyalurkan kepada pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi janganlah sampai terabaik ibadat. Jangan pula tersampai apa? Terleka ibadat. Ibadah yang dimaksudkan itu wajib. Amal itu adalah daripada sebahagian daripada kehidupan. Bersusah payah untuknya adalah sebahagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu kalau kita faham daripada hal ini menunjukkan kepada ada keseimbangan. Ada masa menuntut ilmu, ada masa bekerja. Dan ada satu lagi saatan, ada satu lagi tempoh waktu dalam kehidupan masyarakat ini, orang yang beragama ini, orang Islam ini, wasa'atan lihuquqi nafsika wa ma yalzamuka, iaitu hak untuk diri kalian, iaitu masa kerehatan, masa ketenangan, masa off kita, masa kita bersendirian, masa kita ini melihat kepada diri kita, introspeksi. Dia bukan ekstrospeksi, dia introspeksi, melihat kepada dalaman diri kita, melihat kepada ketenangan diri kita. Wama yalzamuka, dan perkara yang melazimkan kehidupan kamu sebagai seorang manusia, apa dia? Iaitu adanya pergaulan dengan anak, pergaulan dengan isteri, pergaulan dengan sahabat-sahabat. Dan inilah yang dibawakan oleh satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah yang telah disebut oleh Imam Muslim dalam sahih beliau? Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan daripada Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi. Beliau telah mengatakan, "Kunna 'inda Rasulillah." Saya ini, kami ini telah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudzakkiruna bin nari wal jannati. Nabi cerita kepada kami tentang neraka dan syurga. Kami ini duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Nabi ceritakan kepada kami tentang apa? Iaitu neraka dan syurga. Hatta ka'anna ra'yal 'ain, aina rahuma ra'yal 'ain. Sehinggalah keumpama kami melihat syurga neraka itu dengan mata kami. Cerita Nabi ini realistik. Sangat-sangat betul, sangat-sangat terperinci sehinggakan kami ini boleh membayangkan syurga dan neraka Allah Taala itu. Baik, saya bagi laluan untuk azan. Insya-Allah Taala kita sambung.
محمد وصلت القائمة محمد وصلت القائمة الشدرة العاطرف العثم قام أحمد الزعوت عنك لا تخلف صلى الله على سلم مولانا محمد وعلى رسول الله استغفر الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah Taala saya sambung sedikit saja insya-Allah Taala. Maka ada satu hadis yang diceritakan oleh Hanzalah radhiyallahu taala warda. Bagaimanakah pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang neraka dan syurga. Dan beliau menyebutkan bahawasanya Hanzalah menyebutkan seumpama kami melihat akan syurga dan neraka yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ji'tu ila al-baiti. Kemudian saya kembali ke rumah saya dan saya ini bersukaria dengan anak-anak, maksudnya bermain-main dengan anak-anak saya dan juga isteri saya. Kemudian selepas daripada itu saya bertemu dengan Abu Bakrin dan menceritakan apa yang telah berlaku, iaitu apa yang telah dia lakukan di rumah. Faqala wa ana fa'altu mithla ma tuzakkir. Dan aku juga buat apa yang kamu buat itu wahai Hanzalah. Ha, jadi ini ceritanya bagaimanakah nak mengesahkan kepada kita para sahabat ini, dia mereka juga dalam dilema. Mereka datang kepada bahagian ibadah kepada Allah Taala, mereka merasakan mereka ni silap. Silap. Silapnya bagaimana? Ketika mana kita dalam ibadah, kita minta dengan Allah Ta'ala, selamatkanlah saya ini daripada azab neraka, ya Allah. Masukkanlah saya ini ke dalam syurga. Tapi dalam masa yang sama, selepas pada itu, kita ni macam bersukaria. Kita macam dah ada hesitation dah. Kita dah macam teragak-agak dah. Saya ni, apabila keluar masjid, jadi macam orang biasa, bukan ibadat, bukan apa dah kan. Masa dalam sembahyang ni kita minta, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, minta begitu, ada yang menangis dan sebagainya. Tapi bila kita duduk dalam pekerjaan, dalam pergaulan bersama dengan anak isteri dan sebagainya, kita macam a new person, bukan orang yang tadi dah. Kita dah lain dah kan? Ha, kita ada twilight, dah beza dah. Maka ini yang berlaku pada para sahabat. Sebab mereka ni sangat menghormati dan sangat membesarkan Nabi SAW. Tengok Nabi tu tengok macam mana? Tengok orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Tengok pada Nabi, Allah macam manalah saya ni nak masuk syurga. Bayangkan begitu. Dengan kehebatan dan kebesarannya Nabi SAW. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu nafaqa Hanzalatu ya Rasulullah. Maka saya dan Abu Bakar pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kami masuk bertemu saja dengan baginda Nabi, maka saya menyebut kata Hanzalah, nafaqa munafik saya ini ya Rasulullah. Oh, sampai tahap tu. Ini perasaan mereka, ada perasaan apa dia, superior dan inferior. Mereka tak seimbang tu. Sebab ini bukan satu benda yang buruk ataupun mazmum. Dia adalah perkara yang ada pada orang yang sentiasa nak mengharapkan sesuatu yang baik di sisi Allah Ta'ala. Dia panggil apa? Dia ada pas satu yang ekstrim tadi kan. Dia nak satu yang baik di sisi Allah Ta'ala, tapi dia pandang dirinya sangat rendah. Buat satu benda yang silap pun rasa macam Allah berdosanya saya. Nah, ini sikapnya para sahabat Nabi SAW, munafik saya ya Rasulullah. Nah, munafik saya ni ya Rasulullah, bukan berpura-pura lah. Kita ni banyak berpura-pura kalau sebut saya ni fakir, saya ni susah, fakir, susah, zuhud. Nah, itu perkataan kita. Adapun para sahabat kalau sebut saya ni munafik, dia maksudkan memang betul-betul salah. Memang betul-betul berdosa. Subhanallah al-azim. Faqala mah ay ukfuf an hadha al-qaul. Kata Nabi, diam, jangan sebut begitu. Wa madhak, apa yang berlaku? Qultu ya Rasulullah, saya menyebut, kata Hanzalah, saya menyebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakunu indak, kami bersama denganmu ya Rasulullah, dan Tuhan telah menyebutkan tentang syurga dan neraka. Seumpama kami telah melihatnya. Kemudian apabila kami keluar daripada kamu, meninggalkan Tuhan, kami ini duduk dengan isteri, duduk dengan anak-anak.
kami lupa apa yang Tuhan sebut tadi. Lupa dah tentang cerita syurga neraka. Macamlah kami ni akan hidup selama-lamanya, tak akan temu dah syurga dan neraka Allah Ta'ala. Dia rasa macam tu. Subhanallah Nazim, apakah itu yang tak berlaku pada kita tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala? Kan, kita start motor tu dah lupa dah syurga neraka dah. Masuk gear tu, prang tu, laju pun, tak syurga neraka dah. Nak penting sampai rumah, kita tak nampak. Itu bermaksud kita memang itu berlaku. Sebab itu ada orang sebut pada saya bahawasanya bagaimanakah dunia ini sangat menghampiri kita daripada syurga dan neraka itu, ketika mana kita lihat sahaja apa yang meriangkan hati kita je. Lawa engkau hari ini. Lawa, perkataan je, lawa engkau hari ini. Oh, memang saya akan hidup selama-lamanya. Sebab kalau ingat syurga neraka, jangan cakap bohonglah kan, saya akan mati esok je. Kita macam itu. Tak, lawa kamu. Lawa tu tak kekal pun tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Tapi kita terpesona. Kita terpesona. Maka apa solution yang Nabi SAW ajarkan kepada Hanzalah? Faqala Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih, allau tadumuna ala ma takunu indi wa fi dhikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum, walau kanat takunu kulubukum kama takunu inda dhikri lasafahatkumul malaikatu hatta tusallimu alaikum fi turuk, walakin ya Hanzalatu sa'atan sa'ah, sa'atan sa'ah, sa'atan sa'ah. Kata Nabi SAW, cukup baik. Nabi katakan apa dia? Wahai Hanzalah, demi yang menguasai diriku ini, kalau kamu ini sentiasa mengingati apa yang aku sebutkan, di mana sahaja kamu berada, apa yang aku sebutkan tadi kamu ingat. Wa fi dhikri, memang kamu lalai, kamu akan terlupa seketika. Tapi kamu cuba menghayati dan menghidupkan diri kamu dengan ingatan-ingatan tentang apa yang telah saya nasihatkan, maka seumpama kamu ini menyantuni dan bermusafahah. Bermusafahah itu bersalaman dengan para malaikat. Seumpama begitulah yang kamu duduk dalam keadaan begitu, begitulah juga kamu ini bermusafahah, bersalaman dengan para malaikat di mana? Ala furushikum, tempat pembaringan kamu. Pada jalan-jalan kamu, ketika mana kamu mengingati tadi apa yang saya sebutkan tentang syurga dan neraka, kamu lalai, kamu lupa. Tapi ketika mana kamu membaringkan, kamu duduk, kamu ingat akan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, maka di situlah kamu akan ingat bagaimanakah ianya sentiasa membawa kamu kepada jalan yang benar di sisi Allah SWT. Dan hati kamu, katanya Rasulullah SAW, berada dalam keadaan berzikir kepada Allah. Walaupun kamu bermain dengan anak-anak, bermain dengan isteri, bermain dengan sahabat dan sebagainya, kamu ingat ini semuanya adalah membawa kepada apa? Kepada syurga kamu nanti. Dan apabila kamu lihat sahabat kamu, isteri kamu, anak-anak kamu, inilah yang membawa kamu kepada syurga Allah Ta'ala, maka nescayalah kamu akan bermuamalah dengan mereka ini dengan muamalah yang sentiasa dijaga oleh syariat. Kita lihat main dengan anak-anak, bukan bermain perkara yang sia-sia, tetapi bermain membawa kepada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengakhiri dengan kata apa? Sa'atan sa'ah, sa'atan sa'ah. Ada masanya, ingat masanya ya Hanzalah, ingat masanya ya Hanzalah. Dan inilah yang kembali kepada apa yang diajarkan oleh Al-Haris Al-Muhasibi. Dalam kehidupan kita mesti ada tiga waktu. Waktu kita berilmu, belajar menuntut ilmu. Waktu kita ni beramal, kerja kita, ibadah kita. Dan ada waktu yang kita melihat kepada diri kita sendiri. Kena ada lihat waktu, waktu untuk diri kita sendiri. Lihat kekurangan, lihat kelebihan, beri rehat dan sebagainya kepada diri kita. Naktafi bihazal qadar, cukuplah sekadar ini. Banyak kekurangan daripada saya. Yang baik dan mulia itu daripada Allah Ta'ala. Aku li qawli hadha wa astaghfirullahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fi didikan islam wa ulumiddin ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.